dalam rangka menjalin komunikasi kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi situasi terkini terkait upaya bersama dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing, Koramil 02 Batam Barat menggelar kegiatan silaturahmi bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh organisasi masyarakat, dan para pejabat pemerintahan di tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan agar tingkat keamanan masyarakat di tengah kondisi musim politik tetap berlangsung kondusif di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pada giat ini, Danramil 02 Batam Barat menjalin komunikasi kepada para undangan tentang bagaimana menyikapi situasi terkini terkait upaya bersama dalam menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Danramil 02 Batam Barat Kapten Infantri Robinson Sitinjak mengatakan, selain upaya menjaga stabilitas keamanan secara bersama, terutama pada masa sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2019, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat bahwa TNI siap bersama masyarakat turut serta dalam membangun kehidupan bersama. Sebagai komunikasi sosial dan memberitahukan bagaimana situasi tanah air dengan di Kota Batam. Jadi kalau sudah selesai pemilu, ya jangan lagi kita berpecah belah, kita kembali satu. Selanjutnya kami memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentara sekarang sudah tentara milenial. Itu. Jadi tentara itu sebagian dari masyarakat. Apa saja yang di keluhan masyarakat, baik itu mungkin bagian pembersihan, bagian apa saja, tentara itu siap untuk membantu Bapak Ibu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.